Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru wa na'udzu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sahabat Persis Jabar, rohimakumullah. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa melalui tayangan ini, dan keadaan kita dalam keadaan di bulan Ramadan, yang tentunya di bulan Ramadan inilah bulan yang istimewa, di mana diturunkannya Al-Quran. Dan juga, Al-Qur'an adalah sebagai petunjuk bagi manusia dan pemisah antara yang halal dengan yang haram, yang baik dengan yang jelek. Oleh karena itu, kita manfaatkan di bulan Ramadan ini sebaik mungkin. Dan tentunya yang diharapkan bagi kita di bulan Ramadan ini ada hikmah yang terkandung. Di antara hikmah yang terkandung itu di antaranya memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin. Artinya bagi Seorang Muslim merupakan keuntungan berada di bulan Ramadan untuk meningkatkan pengamalan yang baik dengan menjalankan yang wajib dan juga yang sunnah. Dengan menjalankan yang wajib, maka tentu. Ini adalah akan memperbanyak, yaitu amalan-amalan yang bisa menumbuhkan pahala di bulan Ramadan yang kita bisa raih di bulan tersebut, kemudian yang selanjutnya. Allah melipatgandakan pahala di bulan Ramadan. Setiap perbuatan yang baik, khususnya, Allah akan melipatgandakan pahalanya sampai 70 kali lipatan. Ini merupakan keuntungan yang besar Sebab tidak ada lagi lipatan kebaikan yang lebih banyak kecuali lipatan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ramadan sebagai ajang untuk lebih memperbanyak amalan-amalan yang baik. Baik itu yang wajib atau adalah yang sunnah. Supaya kita juga banyak nanti lipatan-lipatan pahala yang diperoleh. Selama Bulan Ramadan, kemudian selanjutnya yaitu kesempatan meningkatkan amal soleh. Mengapa demikian? Sebab, di bulan Ramadan, sebagai ajang untuk meningkatkan amalan yang baik, amalan yang soleh yang dilandasi dengan keikhlasan yang dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala yaitu akhlasul amalu li robbihi aja wajala imanan wa ikhlas mengamalkannya karena Allah aja yang didasari dengan keimanan dan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala dengan demikian tentu menjadi motivasi bagi kita untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang soleh, sehingga kita meraih dengan maksimal dengan keberadaan di bulan Ramadan itu yang tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Oleh itu maka di bulan Ramadan ini sebagai yaitu ajang untuk meningkatkan perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan perbuatan yang soleh, baik itu berbentuk ucapan atau juga perbu perbuatan. Selanjutnya di bulan Ramadan ini ada sebagai melatih kesabaran. Melatih kesabaran di dalam melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik itu ada yang wajib, atau juga ada yang sunnah. Kesabaran di dalam melaksanakan perintah Allah yang dicontohkan Rasulullah SAW, supaya kita jangan sampai berbuat maksiat. Artinya, di dalam melaksanakan perintah Allah itu, dengan tidak menggunakan keikhlasan. Dengan niat bukan ibadah, tapi karena dengan niat riak ingin dilihat dan dipandang oleh orang lain. Nah, dengan kesabaran itu justru akan menolak perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan munkar di dalam melaksanakan perintah Allah SWT yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, selanjutnya, bagi bulan Ramadan pun juga melatih kepekaan dan simpati. Sebagai bulan yang merupakan ajang untuk kita menggunakan perasaan kita dengan peka terhadap fakir miskin. Sehingga kita dapat mengamalkan harta sebagian kita, mendermakan harta sebagian kita, baik itu dengan melalui mengeluarkan zakat, zakat mal, atau zakat fitrah, atau juga dengan menggunakan impak, menjalankan impak. Dan juga dengan sodako, nah, maka tentu akan menumbuhkan pun juga rasa simpati kepada para pakir miskin yang berhak untuk menerima sebagian harta kita yang ada pada kita. Nah, ini kepekaan inilah yang diperlukan bagi kita di bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan ini dijadikan sebagai pembelajaran untuk nanti di bulan-bulan yang lainnya. Oleh itu, maka di bulan Ramadan adalah sebagai, yaitu, bulan Syahrul Tarbiyah, bulan pendidikan untuk nanti, yaitu, sebagai ujiannya di bulan-bulan lainnya, selain dari bulan Ramadan. Kemudian, selanjutnya. Yaitu bulan penuh dengan ampunan. Keistimewaan di bulan Ramadhan ini, Allah memberikan keleluasaan kepada hambanya untuk istighfar, meminta ampunan dan Allah akan mengampuninya. Dengan kita sering-sering melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang dicontohkan Rasulullah SAW. Allah akan mengampuni apabila hambanya itu adalah bertobat dengan apa kesalahan yang telah diperbuat. Dan sebagai ajang untuk di bulan Ramadan ini kita meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala seluas mungkin karena kita mengharapkan ampunan dari allah subhanahu wa taala bahkan pun juga sabda rasulullah saw sebagai contoh apabila kita melaksanakan saum mansoma ma imanan wahtisaban saban gupir damamin dan Siapa yang saum di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan mengharapkan di doa subhanahu wa ta'ala. Gupiro lahu takod Akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ini menunjukkan bahwa kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya untuk memberikan ampunan apabila hambanya itu bertobat meninggalkan yang jelek, meninggalkan yang mangsiap, meninggalkan, meninggalkan yang mungkar dan ditindaklanjuti yaitu dengan pengamalan-pengamalan yang baik dan perbuatan tersebut diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya hikmah dari bulan Ramadan ini bulan Ramadan yaitu adalah bulan penuh dengan barokah. Artinya setiap perbuatan kita yang baik ini nanti akan membekas. Membekas bukan hanya di bulan Ramadan, tetapi pun juga ada di bulan-bulan yang lainnya. Oleh itu maka barokah itu adalah subutul khair ilahi anisyai. Tetapnya kebaikan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam sesuatu. Artinya Allah terus memberikan adalah kebaikan. Karena kita juga adalah berbuat baik. Maka Allah akan menetapkan kebaikan itu bagi kita untuk selanjutnya. Bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi kebaikan atau barokah itu terasa untuk di bulan-bulan selanjutnya. Sahabat Persis Jabar yang berbahagia itu yang bisa saya sampaikan dengan hikmah di bulan Ramadan dan mudah-mudahan ini ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri dan umumnya adalah bagi sahabat Persis Jabar rahimakumullah. Robana hablana azwazina wa kurota'yun lil mutaqina imaman. Robana atina cadre Bafil ahirroti Hasana waki ada banaar Akulu kau lihada waastag bir lohali walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.